Yut. Sip, persiapan untuk YouTuber. Yo, berangkat kita nutup pintunya. Jangan lupa nanti pintunya ditutup. Ngele. Angel. Yuk kita. Let's go. Kita menuju ke lokasi kerujukan 1000. Woi, gajian ambil dulu. Ya, Bapak, shopping. Kita mau shooting. Shooting. Gajian, Markus Sriwan. Perjalanan kita. Suasananya kayaknya enak ya Pak ya ini hari ini ya. Nah ini kawan-kawan aktor kita untuk season ketiga, lihat nih. Enggak, itu ada acara. Gedungnya lagi kosong. Oke, jalan seperti ini kan kesekian. Gak ada anggarannya. Turun lagi kak, turun lagi kak Dita, pemandangannya ya. Itu insya Allah perempuan yang akan dibangun. Ab Habib Ab Salafi Ab Zagab Ab Ab Habib Ab Ab Salafi Ab Ab Zagab. Orang untuk goyang-goyang yang gajul. Kawan-kawan, bapak-bapak untuk wilayah Lampung dan seputaran Kecamatan Trimurjo punya putra-putrinya, putri khususnya. Kalau ingin anaknya didiknya akhlaknya yang baik, kalau karomah kita harus dipondokkan di sini. Lihatlah kawan-kawan, bapak-bapak, lihat nih pondoknya, tembok besar sekali. Lihat nih, insya Allah imannya akan tebal. Wow. Menjadi anak yang soleh. Soleh, ha? Bah, monggo. Lihat depannya gapuranya. Lihatlah bangunannya. Insya Allah gratis. Gratis. Ingat. Putri apa ini? Gratis. Membaus. Salihin Madudin. Tuh. Untuk internasional, calon pondok internasional itu. Wal Habib, Wal Abdi, Wal Habib Be, Umbul Songo. Iki sing dijenengi Umbul Songo. Kawan-kawan Kecamatan Trimurjo atau seluruh Lampung yang enggak tahu daerah Umbul Songo. Nah, di sini kenapa di desa ini dibilang Umbul Songo? Karena di daerah sini cuman ada 9 kakak atau 9 rumah. Nih. Tidak lebih dan tidak kurang. Kalau lebih, insya Allah akan dipindahkan. Kalau kurang akan ditambahkan. Dan begitu. Ya, bukan dipindahkan, Pak. Kalau lebih kan dibunuh. Kita masukin kawasan Poncowati, Poncowilimowati. Ini perempuan. Berarti di depan sini ada 5 perempuan cantik dulunya. Jualan onde-onde. Pemandangan sawahnya bagus sekali. Nanti udah kau jangan dulu kamu supir. Eh, Per, lihat jalan, jangan goncang-goncang. Diam kamu, udah saya gaji kamu, kurang. Lobang dalam itu lobang. Hari ini kita mau kemana mas? Oh, kita mau ke daerah Bedwall, Bedeng 8.
Wabil khusus kepala kampung Bapak Sohede. Tema hari ini apa, Pak? Tema hari ini menguat tentang sejarah listrik di daerah Depok Rejo. Oh, berarti listrik ketinggalan di sana. Nah, dulu itu sebelum ada PLN ini, ya. Nah, di daerah sana itu ada kincir. Kincir, tegangan air PLTU, PLTA air ya. Mohon maaf. Dia menggunakan turbin. Nah, ini turbin. Tuh, untuk melistriki aliran listrik ke seluruh kampung Depok Rejo. Berarti kalau akses ke Depok Rejo sekarang susah, berarti tingkat kemakmuran. Kemakmurannya gimana? Alhamdulillah pada hari ini, pada saat ini, pada tahun ini, sekarang akses ke Depok Rejo itu bagus, dan untuk tingkat kemakmuran rakyat di sana ya cukup berkembang gitu di sana. Kalau bujang sama gadisnya gimana? Oh, keluar atau enggak? Oh, kalau bujang dan gadisnya mayoritas keluar negeri. Keluar negeri. Berarti kalau rabi itu Pak Enggo enggak? Oh, yang kebanyakan kalau dulu begitu karena apa? Karena untuk melestarikan populasi manusia. Di sana kebanyakan ngapak, orang ngapak orang enak. Rika-rika, sire-sire, kita-kita. Kira-kira. Rika. Nah, sekarang di sini kita melewati daerah Liman, Benawi, Liman. Orang urus. Dijegal. Akhirnya berhasil. Ketua kita masuk dapat hadiah. Berhasil. Prakerja. 600 kali. Woi. 600 kali 4, Pak. Orang enak, 600 kali 4. Oh, dua harga Indonesia, orang pancek deh, kek. Nah, di sini kita melewati daerah Poncowati. Oh, Pak. Pak, di sini. Nah, di sini ya, prasejarahnya dulu sekolah SMP di sini, bukan SMP 2. Dulu itu Kendali Soto. Kendali Soto yang punya Pak Ponco. Dulu itu di perempatan sana tadi di masjid itu rumahnya Pak Ponco. Nah, di sini itu perpindahan dari Kendali Soto. Nah, ini SMP 2, SMP 2 Trimurjo. Nah, ini. Nah, ini dulu. Nah, kita agak melewati agak di situ ya. Bulak-bulakan. Ini akses. Akses. Ini termasuk aset warga Lampung Tengah, yaitu pertanian. Luasnya begitu sangat luas. Sip, Lampung. Variasi, Pak. Itu variasi. Di sini banyak variasi. Iya, kan? Iya. Tanaman semangka. Itu semangkanya warnanya kuning juga. Itu ada semangka inul. Inul ada berdampit di sana mungkin. Tahu enggak kenapa bisa dinamain semangka inul? Karena pada masa itu dia ada masa tenarnya Inul Daratista. Nah, goyangnya ngebor. Nah, semangkanya di situ kebanyakan ngebor ke bawah. Ngebor. Itu aset ya, lihat tuh luasnya. Markona. Itu aset ya. Kawan-kawan, jangan lupa ya subscribe dan like dan komen. Share. Enggak ada ruginya lo, kawan. Sejarah. Sejarawan, jangan lupakan sejarah. Tanpa ada sejarah tidak ada kita, kan begitu. Sejarah. Apakah ada veteran yang di sana? Oh, banyak. Salah satunya saya sendiri adalah veteran. Ya, veteran Sagino. Veteran Sagino itu. Saya masih bersama dengan saya Karamemen, Mbah Mingun. Iren Kang.
itu namanya layang-layang. Layang-layang, layang-layang itu kalau bahasa Jawanya surat. Surat. Monggo, Mbah. Menindaklanjuti. Jagung lihat nih, subur-subur. Kemarin alhamdulillah pupuk yang kami promosikan ini dipakai. Lihat nih, baru umur 2 minggu. Dilihat kawan-kawan, nih lihat nih. Nih. Nah, terasa kata itu emang hama. Hama pereng, tikus. Pager. Tikus. Bagian trik itu. Salah satu trik. Melabuhi bebek kadang-kadang nih ke subur. Ini ansi itu. Nanti bisa cilubah-cilubah. Umpet. Petani di sini tuh memfasilitasi apa tikus agar bisa dilihat tahun ini baik namanya tikus. Salah satu cara menanam satu pada keduanya pakai kemarin dua pakai kapur barus. Sudah ada dua macam, satu pakai kapur barus yang ditali. Alhamdulillah baik ya. Agar baunya nantinya tidak suka lagi tikus. Kedua atau dipakai dengan plastik. Tapi kalau mau sebesar masuk gampan, masukin aja nggak bisa keluar lagi. Oh iya, itu jebakan Batman. Ini dulu dinamakan kita ini kafe, penjagaan. Kafe mimpi ya Pak? Kafe. Tapi berhubung banyak pencurian, dia nggak mau bangun lagi. Kira-kira berapa kilo lagi nyampe jalan? Kita kesana kurang lebih tunggu setengah jam lagi. Cukup dalam, wisatanya juga bagus. Para kenal? Para kenal? Waduh. Salah satu Aik. Buat Bataku. Bataku. Ini di sini adalah aliran air di depan rumah, Pak ya. Di depan-depan rumah dia nanti tersier. Tersier, namanya tersier. Ini sudah jam 5 ya bro ya. Atau kayaknya hasilannya nanti jam 5. Ngapun montor juga tangguh kembali nanti Ibu Negara. Aku artinya Ibu Negara lali mana nanti ya. Pak, mancing mania. Di sini juga banyak. Woi, mancing apa, Jan? Angler sip. Depok. Mendigi, mendigi. Woi, kiri. Kiri. Wah, ini kali apa nih, Mas? Ini namanya kali apa, Mas? Ledeng. Ledeng. Ada sejarahnya enggak ya? Ada, ini masa perang Belanda. Masa perang Belanda. Masa zaman penjajahan. Aku angger nang kene, Mandan. Wangun Kampung Halaman. Wangun ki apa? Ada kepenak. Ada menguap sejarah ada kepenak. Karena bukan ahli sejarah. Sejarah maning mati. Halo, Yai. Woi. Ini yang mbah-mbah itu istrinya dua mana? Oh, ini Mbak Tomin, Mbak Tamin. Tamin itu istrinya dua ya? Ini. Nah, ini jembatannya ini. Ini nama ini sejarah. Ini sejarahnya jembatan cinta menyatukan dua istri sana dan sana. Itu sangat rukun banget tuh. 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 Mantan DPRD. DPRD juga? Iya. Oh, Mbah Tamin. Mbah Tomin itu yang membuat kincir. Membuat kincir ini. Kalau yang rusak itu Mbah Tuman. Oh, Tuman yang rusak. Tuman. Kalau sinyal di sini kecil. Wah, alhamdulillah ada tower. Kalau diambil tower yang masih di bawah. Indosat, Telkomsel dan SL bareng-bareng. Oh, kayaknya enggak, Pak. Aku mau tolong nge-gel. Kirain kok bareng-bareng. Main dembruk ilmu aku kan. Main untuk duit. Mulai itu buang sampah sembarangan. Oh, itu ya. Perbuatan
itu sengaja digawe variasi, Pak. Kowe iki ora ngerti seniman kadang-kadang. Kalau terlalu jernih nanti kiri, diminum ya, langsung. Kanan, ya, kanan kiri kembali lagi. Kocokmu enggak lewat kene bae ya? Iya, kena. Oh, balik lewat kene bae. Ya ora 16 benem sih wae padu wae 16 ah. Toni satu. Ana sate gun. Wow. Ini rumahnya pembikin kincir ya tuh. Turbin Pak Tumin. Nah itu. Kita bentar lagi. Bayu. SD-nya sampai bukan. Saya SD-nya itu di Lembang. Jawa Timur. Oh, Jawa Barat yo. Kita akan menuju ke rumah toko. Sini toko BPS namanya Sukron. Oh. Sukron di naik gunung turun gunung. Kita di per ujung desa itu ya berhentinya. Nanti ada sekitar lahan saya di situ sekitar 10 hektar. Banyak terus buat siapa Mas Anto? Istri muda dan istri tua. Nang ujung gunung kok mandek ya? Kuwi desa kuwi ujung gunung desa nang ujung sawah kuwi. Yo yo ngisor kono berang ujung sawah nang ngisor. Oh, kok kanan, kanan. Mun ujung aku no, pun bis kae. Terus nang bis, kanan bis kae. Bis itu apa toh? Apa ya? Teman duduk, 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 duduk nang sana. Bis itu grup. Nah, kanan nang motor, nang motor, awas, nang motor, kanan. Pinggir sini aja, kanan. Oh, cuma bub pinggir ke bawah parkir ke. Awas nempu. Wes tak patenin sih ya. Maju dikit meni. Nanti sih. Wes mati, wes mandek. Wes mandek tak. Kue wong mudung tak. Kae video. Nah. Alhamdulillah. Sudah silakan. Kawan-kawan, kita telah sampai di ujung desa yang nantinya kita akan syuting YouTube Groot, yaitu di Jojokan Sewu. Ini lihat pemandangannya cukup indah sekali. Indah sekali. Kita sampai sana itu kita harus jalan kaki. Tidak bisa kalau kita itu naik mobil. Jalannya belum bisa. Belum bisa. Itu. Di ujung sana. Gini Pak, untuk besok calon-calon itu tolong harus lihat di sini Pak. Melihat apa itu Pak? Melihat jalan ini biar akses kita ke Jojokan Sewu enak kita loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, gabung bersama kami YouTube Root dari Kecamatan Timur Jo. Hari ini ada di Kampung Depok Rejo untuk meninjau lokasi Grojokan Sewu yang bersejarah. Oke, Bapak-bapak bersama tim YouTube Root, saya sendiri dan kawan saya si Kerememe YouTube Root. Hari ini kita akan meninjau lokasi Grojokan Sewu. Dengan masyarakat sini salah satu tokoh masyarakat. Nah, ini dia Bapak Gunarso. Bapak Gowin. Ini kita masuk dalam perjalanannya. Ini. Kempun di, Kang? Biasa melama-melama. Oh, nggih. Ini salah satu desa prasejarah dulunya adalah Kincir. Jojokan Sewu. Ini banyak kolam tanaman kacang juga kayaknya subur-subur di sini. Ini popoknya apa kira-kira kayaknya? Popoknya. Waduh. Popok kandang. Iki nggone mamaku, Mak Yah. Iki kolame, sawahe. Dalam bener ya? Heeh. Ini dulu bekas apa, Bu? Ini dulu kolam. Oh, kolam. Hah? Kenapa kok dijadikan pas? Karena ikannya pada hilang mati. Diambil orang. Berarti enggak aman. Pep, kamu dari depan pakai HP-mu, Pep. Ini tanaman apa, Gun? Ini kecipir, kecimpring. Salah satu bahan kecimpring. Ah. Apa ya? Langsung jalan ya? Iki rasa khawatir loh. Nah ini salah satu ya kemarin, alhamdulillah jagungnya. Jagungnya bagus-bagus ya. Ini jagung manis apa jagung biasa? Jagung manis. Sebagai objek wisata. Kau harap Pak Juli jalan ya Pak Juli ke? Mandek.
Turbin, turbin. Iya. Bagusnya tempatnya ya, nggak kalah dengan Bogor ya. Yo iya. Sebenarnya ini kalau di motoran, ya. Diberdayakan ini wisatanya bisa ngelebihin. Ini salah satu orang yang akan mengelola Bapak Gowin, salah satu tokoh pemuda. Pesawaran. Kabupaten Pesawaran. Kalau kita ke arah sebelah sana ke metro. Metro. Nah, sementara kita berada di posisi Lampung, Kecamatan Timurjo, di Kampung Depok Rejo. Nah, ini tempat yang sangat eksotis, tapi tidak dimanfaatkan secara optimal. Ada dananya ya, dan ya. Bang Isar. Bang Isar. Mantap. Digetakne kowe mlaku wong arepe. Bareng. Awak ceplok gak enak anggarane. Wis dadi ya, Pak ya. Ding. Kita ke sini. Sebenarnya kita ke sini. Di warung sebenarnya. Ini dulu buka apa? Wulalalalah. Anjem klung rika. Kenapa kok dijadikan pas? Karena ikannya pada hilang nanti. Ada orang. Pak, kamu dari depan pakai apa mu, Pak? Oke. Ini tanaman apa? Ngomongan nunggun karo Pak. Ya, halo halo. Saudara-saudara, kita mau syuting YouTube Brut. Hari ini kita full ditemani dengan tokoh masyarakat di sini memasuki Grojokan Sewu yang jalannya sungguh terjal. Seharusnya pihak pemerintah kampung itu harus menyediakan akses ke objek wisata. Nah, ngono kuwi maksud omonganku. Angel arep Pak Juli digaru kaya Pak Juli. Angel banget, Lur. Si KE. Iki. Juli apa jenenge YouTube angel banget diomongi Jan. Jan, angkre lan iki Jan. Nah, itu kawan-kawan kami tuh. Tim YouTube Brut hari ini meninjau lokasi Grojokan Sewu yang bersejarah. Dulu pernah di sini ada kincir air turbin, yang turbin digunakan untuk turbin pembangkit listrik warga Kampung Depok Rejo. Namun sekarang karena debit airnya kecil, kincir air tidak berfungsi dan rusak. Ya. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya karena pohon-pohonnya berkurang. Ya. Lokasinya sangat luar biasa, Pak. Kamera ke depan, silakan lokasinya terjal sekali itu. Jalan yang kita tempuh yaitu terjal sekali, kawan-kawan. Ini salah satu orang yang akan mengelola Pak Gowin. Di sini bagus pemandangannya. Kita ini perbatasan dengan mana saja, Pak Jul? Pesawaran. Di sini sebelah sana Kabupaten Pesawaran. Kalau kita ke arah sebelah sana ke metro, Pak, bisa ke metro. Nah, sementara kita berada di posisi Lampung Tengah, Kecamatan Timurjo, di Kampung Depok Rejo. Ini tempat yang sangat eksotis, tapi tidak dimanfaatkan secara optimal. Dari ngarepe bareng. Yo! Ya, jangan mundur-mundur Pak, nanti kecemplung jenengan. Iya, iya. Siap, siap, siap. Di sana Pak ya. Halo. Sebenarnya kita ke sini. Sini, ini lho Pak. Oi. Ya, kamu tuh kene. Kamu. Oh iya iya. Aku yo ora ngono kuwi lur. Heeh. Dek kebanting dhewe kok. Rikar melu ngendi rono apa rene? Ku.
gua sudah terpelanting kawan. Ngeri. Di sini kalau kita mau ke Grojokan Sewu harus nyeker. Ya, jangan sampai pakai sendal apalagi sendal jinjit. Enggak bisa kawan. Tadi keplesetnya kok enggak kesuting ya? Jangan. Jangan kawan, jangan. Ini kan penggemarnya banyak. Sini, ini lho Pak. Woi. Yo aku metu kene. Oh iya iya. Kowe rono. Ya ora ngono kuwi lur. Heeh. Ngale kowe. Dikar melu men biro nang parene. Wis mengarep rono arung alah los lah kene lah. Nah. Tuh. Nah. Nah, di sini untuk komandan YouTube Brut. Ya, gimana? Untuk komandan YouTube Brut bahasanya kita akan ajak mancing di sini, Pak. Oh, iya, komandan iya. YouTube Brut kita yaitu Bapak Adi Hasan Basri. Oh. Di sini kita meninjau dalam rangka untuk memancing. Ini biasanya ikannya apa aja sini, Pak? Saya kurang paham, Pak, kalau di sini, Pak. Kayaknya di sini ikan paus ada ya, Pak, ya? Oke, kita kembali ke kamera belakang. Fokus-fokus nang HP. Loh. Tuh, itu kawan kita itu. Sunarto tapi enggak pakai A. Ingat, Sunarto enggak pakai A tuh, kawan. Sangat indah sekali sebenarnya kalau emang dikelola dengan baik. Di sini ini dulunya menjadi sumber listrik bagi Kampung Depok Rejo. Yaitu untuk menjadikan turbin. Tuh, teman-teman banyak sekali keindahan. Nah, Bapak Ritwan bingung ora iso lewat. Bapak Ritwan bingung ora iso lewat. Bapak Ritwan bingung enggak iso lewat, kawan-kawan. Lihat kawan-kawan. Enggane, waduh ngeri kawan. Hati-hati keplenyak rokok bubar. Ya, ini kawan-kawan. Sangat bagus sekali kawan-kawan. Aja HP ku lu. Nah, di sini kawan-kawan. Oh, Pak, bener. Pak kamu di situ, Pak. Bagus benar tempatnya, bagus benar. Lihat, Pak Rifan, lihat. Oke, secara apa, Pak? Ya, saya di daerah Depok ya. Oke. Dulunya sejarahnya seperti ini. Di sini kalau emang kita tertarikan akan lebih bagus. Hei aku rawani cok. Hei nyongi rawani cok asli. Hei nyongi rawani blek nguyuh cok. Hei tenan ngeri. Nah, lihat komandan kita kawan-kawan tuh. Wah, indah sekali. Mas Anggun, di sana masih banyak. Eh, HP ini ngeri cok. Eh, sana deh. Kelihatan, indah sekali. Hei, Pak Juli. Halo, Pak Juli. Eh, cok ngeri cok, rekwani aku. Aku beli nguyo. Asli rang aku sih aku. Ini indah sekali kawan. Buka lu kak. Kelola itu kira-kira memerlukan biaya berapa? Untuk wisata ya? Untuk wisata. Untuk akses khusus desa kita di Borjo kan? Masuk biar ada untuk pemuda itu ada kegiatan? Kegiatan yang positif. Iya. Untuk dulu zaman. Nah ini dia. Nah ini. Sini.
sejarahnya. Kita agak tunggu terjal, deras sekali. Kita harus turun ke sini. Itu airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah Gerujukan Seribu. Sangat terjal hari. Aku pendanaan mau dibikin jembatan. Jembatan ya Pak ya? Ya. Mengenang sejarah. Di sini ada tangganya Kak. Sini hati-hati. Ke sini dulu. Nah. Di sini. Ini ada kayak kolam renang. Di sini lebih bagus lagi. Kak. Sini lari. Sini. Nah. Dipegangin, saya nolongin orangnya dulu, orang-orang kita punya. Woi, sini aja. Ini adalah lokasi air terjun adalah Gerojokan Sewu. Lokasinya sangat terjal. Lokasinya sangat terjal, Bapak. Dalam sekali ini. Ini dalam sekali ini. Apa licin. Ini dalam sekali, Pak. Enggak berani turun rekan kita. Rekan kita enggak berani turun. Di lokasi air terjun di Kampung Depok Rejo, Kecamatan Timur Jo, Lampung Tengah. Lokasi ini dulu pernah dibuat kincir air untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik di Kampung Depok Rejo. Namun saat ini tempat ini menjadi tidak terawat, terbengkalai, akhirnya kincir anginnya tidak bisa digunakan, rusak. Ini lokasinya sangat terjal, teman-teman licin. Waduh, kejeblos Pak. Lokasinya cukup bagus. Gerojokan Sewu, Kampung Depok Rejo, Kecamatan Timur Jo, Lampung Tengah. Nah, batu-batunya sangat indah, eksotis, luar biasa. Batu-batunya eksotis, indah, luar biasa Pak. Berhati-hati, permisi dulu. Semoga kita semua baik-baik. Ini airnya Pak, terjal sekali. Kedalamannya sekitar 3 meter ini. Aliran airnya terus deras. Ini kawan-kawan kita mau melompat, tapi ketakutan itu Pak. Febri Arianto, YouTube, sangat ketakutan. Ren, set. Ada tempat lebih bagus lagi loh, view-nya tuh, lihat ngeri, itu. Ngeri. Nah, ini ada tangganya. Nah. Mas Narto jane Turun tangga. Apa ya? Lurah. Nah, inilah.
masih jauh apa ya? Jauh, nggak harus pakai sepatu sendal. Wes ge wartawan Angel. Karena sudah lama tidak terawat. Iya. Posisinya jadi seperti ini, kawan-kawan. Ini sejarah dulu ada cincin air. Turbin. Oh, turbin ya namanya. Heeh, situ. Sekarang tinggal sejarah saja. Jadi sudah kurang terawat tapi suasananya masih bagus. Suasana mistik juga kayaknya. Kayaknya benar pasti. Kayaknya sudah malam. Ya. Bisa challenge malam. Tapi rasa sih. Hey, aku nak sendal. Sendal itu solor. Oi. Eh, beli kaki. Jangan terblok. Kiri. Saya kare sih. Ya, sama daya sangat bagus tapi ini saya juga mulai terasa. Ini selamat datang. Puluhan meter ini. Besar berarti wae oke ya. Ternyata kesal saudara-saudara. Inilah prasejarah di Depok Rejo. Ya. Oke. Lu enak lewat trainer ra iso, Bro. Awas licin pak, licin pak. Oh, bahaya pak. Cuman kalau untuk calon nggak apa-apa pak, malah nanti penggemarnya banyak. Oke silakan, wawancara. Saya Karang Memes. Ya, Mas Anggun kesana kesana, kurang kesana, kurang belakang. Nah, inilah sosok dua orang. Yang pertama itu tokoh yang di sini, baju pink itu yaitu kameramen kita. Masyarakat Bedeng 8. Oh. Yang untuk sejarah di sini yang akan mengembangkan di sini nantinya. Pas sejarah ya, dulunya di sini ada turbin untuk. Lalu ini dibuat akses. Akses. Jalan. Jadi kalau kita tahu kita semua caranya itu mungkin apa tapi harus jangan saya buat dari pemerintah kamu bukan kepada semua itu bisa jadi wakil baik. Ya kawan-kawan, disinilah tujuan kami yaitu di Grojogan yang di daerah Depok Rejo. Tetapi ini masih satu titik. Sebenarnya di belakang kami, di sebelah sana itu banyak grojokan-grojokan. Tetapi akses jalan ke sana, yaitu aksesnya sangat sulit kawan. Aksesnya sangat sulit. Maka dari itu kita mungkin cukup di sini ini, karena waktu kita sudah sore. Mungkin besok di lain hari kita akan sambung lagi. Akan sambung. Nah itu yaitu Bapak Juli yang cukup pemberani, memberanikan diri. Wah. Tidak berani melompat dia. Woi, aduh. Kuatnya bagus sekali ya. Kuat yang luar biasa. Ini ada tangganya. Silakan kawan-kawan turun duluan. Tangga ada tangganya. Buah spot yang indah. Kayak ini dikelola sebenarnya menjadi objek wisata yang cukup menarik. Saat ini kami berada di Kampung Depok Rejo, Kecamatan Timurjo, Lampung Tengah. Tempat ini dikenal oleh masyarakat sebagai Grojogan Sewu yang dulu pernah digunakan
untuk pembangkit listrik air ini. Pernah dibangun turbin, kincir air, namun sekarang terbengkalai. Tidak terawat, kondisinya menyedihkan sekali, Pak. Ini saya turun, cukup curam, ini terjal. Ini jembatannya, Pak. Jembatannya tinggi, cukup tinggi. Nah, cukup tinggi. Nah, airnya mengalir, jelas. Luar biasa. Itu rekan-rekan mengambil gambar dari posisi sana, saya ngambil gambar dari posisi sebelah sini. Ya, sangat bagus, tapi usul bisnisnya juga mulai terasa. Ini luar biasa tempatnya, pemandangan yang indah. Ya, berarti Pak Yoko. Tinggi di sana, Pak. Terjal. Daerah yang indah, eksotis, terbengkalai. Ada. Coba nek lewat rene ra iso, Bro. Awas licin, Pak. Licin. Oh, bahaya, bahaya, Pak. Cuman kalau untuk jalan enggak apa-apa, Pak. Malah nanti penggemarnya banyak. Di sini ada tempat berenang. Anggun biasanya berenang di sini. Sutikno YouTube Root. Ini kameramen. Hari ini saya ngambil alih sebagai kameramen ini, Pak. Karena kameramen kita Anggun Sutikno berjang kayaknya itu. Nah, itu. Yang pertama itu Joker yang ini. Toko masyarakat. Toko masyarakat Bedeng 8. Yang tahu sejarah di sini yang akan mengembangkan di sini nantinya. Nah, begitu. Sejarah saya zoom dikit. Saya coba zoom. Indah sekali. Harusnya ini dibuat akses. Akses. Jalan. Ini air mengalir. Menuju jauh. Air mengalir ke jauh sana. Terus ini saya zoom sedikit biar masyarakat mengetahui. Seandainya ini mungkin dibersihkan, mungkin kondisinya lebih baik, lebih menarik, bisa untuk wisata. Airnya deras, atau mungkin bisa juga dijadikan tempat arum jeram ini, Pak. Ini satu tempat yang jarang orang mengetahui. Lokasi di Kampung Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah. Licin ya, batunya sangat licin. Ada kesulitan. Mungkin besok, 9 hari kita akan sambung lagi. Akan sambung. Ini protokolnya ada juga loh. Ini berat. Ini begitu saja ya, Pak. Balik, Pak Sutikno. Satu, ini. Gak tuh. Dulu itu berarti. Kang, pindah godok. Angel. Banyu. Oh, nangkai ya? Enggak. Kali Sogol ya? Kali Sogol itu prasejarah. Di sana ada belik kembar. Oh, pas temur lari ke Mas ya. Ajo temur. Ajo. Ajo, hei. Hei. Ajo. Ah, tekan bisa. Dibuang kok. Wes. Ini nang ndak musim kemar. Kalau iki meteng jamir airnya kecil. Heeh. Kita pas banget ya, alhamdulillah ini airnya deras tuh. Oke, area ini yang gede. Optimal. Ya, kita mulai sawah. Ini yang kita coba lagi. Zaman agak lain. Memang ini tempat petapaan. Apa? Petapaan. Dulu petapaan. Kelihatan. Heeh. Nomor kan kayak buah ini loh. Itu kami gondet itu. Padang itu. Ini gondet itu. Ini YouTube Brut yang banyak tingkah 3 orang. Dari Pak Juli Iciwanto, Anggun Kamaramain, Ridwan Igor. Ya, 3 kru YouTube Brut yang sangat banyak tingkah dan banyak
banyak-banyak sekolah pokoknya wes ora matok blas. Blas. Jangan lupa like and share. Ojo gelem ya kon like sampai subscribe. Mari ada bahan ngomong itu duit. Ya. Wah, kira ada Tarsan. Oke, Kang Febri, kameramen anyar kae. Bocah kucuran nyebrang wek rawani. Ora sumbut. Ini adalah tokoh pemuda Depok Rejo yang mendampingi kita. Bapak Gunarto, Mas Gunarto. Yang akan mengelola di sini, tapi tinggal kepala kampungnya mau bekerja sama atau tidak. Kalau tidak, digasak lae. Andi. Foto. Duduk depan ini, duduk depan nanti. Kamu sini Pep, Kang Sigun kan moto. Kowe Kang Sigun kan moto, pikir ini. Kang Gun kan moto. Foto Prono, kowe kudu Prono di foto Kang Gun sana, sana. Kang Gun, foto Kang. Yuk, J, Pep. Turunin dikit. Ah. Foto dewek. Ora keneng dewek. Balik adem ngene. Ora keneng kamerane. Dipateni dhisik. Dik. Pateni dulu. Sudah sore, sekarang kita mau berangkat menuju ke tempat lokasi 2. Lokasi kedua. Ya, jangan lupa selalu ikutin perjalanan kami. Like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa share. Oke. Okay? Irfan Awaludin Igor. Itu Brut. Kan aku lagi turun kan. Jangan. Brut. Menuju ke lokasi selanjutnya. Kawan-kawan, perjalanannya sangat sulit, sangat melelahkan. Ini tanjakannya tanjakan curam ini. Luar biasa. Ya. Dari lokasi 2 besok lagi jangan malam-malam di lokasi 2. Iya. Wah. Rupanya sangat melelahkan. Pemandangannya sangat indah kawan-kawan. Lihat pemandangannya indah sekali kawan-kawan. Tuh lihat kawan-kawan, luar biasa. Kampung Depok Rejo benar-benar sangat luar biasa. Para kawan-kawan YouTuber sedang action. Ya. Luar biasa. Lelah perjalanannya. Panjangannya kira-kira ketingginya sekitar 75 derajat. Lihat. Panjangannya untuk meningkatkan imun olahraga ini bagus juga sebenarnya. Setiap pagi ataupun sore ini. Pemandangannya bagus sekali. Wah, luar biasa. Halo Mas Anggun. Halo, Pak.
Kang Igor. Loh, kok kita saling syuting men-syuting ini? Waduh. Karena wisatanya sangat bagus, indah. Saya Pak ini Titan Awaluddin Igor ini orang kota dan belum pernah sekali masuk di daerah kayak gini. Yang gumun, guys. Kenapa tuh? Cuman kalau malam kayaknya bisa untuk challenge uji nyali ini, Mas Anggun. Aduh, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Waduh. Apa iya? Ini ya itu salah satu mengusir tikus. Sangat terjal. Sekitar 4 meter jurangnya ini. Kalau kita gerundung, ya tewas. Tewas lunduk. Kalau kita menuju tadi yang kita syuting tadi, kita harus jalannya hati-hati. Makanya kita harus ramai-ramai. Lemes guys, banyak keberatan perut. Luar biasa, kemeringat kawan-kawan. Aduh. Teman saya yaitu Karamamen, tapi perutnya ketandol, nggak bisa naik-naik kawan. Kita ada yang apa? Karamamen saya perutnya ketandol neng. Apa mau ya jenengan ya tuh, anu lagi bisa nol lah, lu jagungan. Dalam sekali kawan-kawan. Ini sekitar 18 meter ke bawah kawan-kawan. Lihat. Itu salah satu untuk mengusir tikus, jadi menanam padi di jurang. Tempatnya indah. Kalau kebleset ya rampung kita. Iya. Yeah. Paling rampung-rampung diguyu karo kancane. Ditulungi malah diguyu. Diguyu dhisik. Nek loro urusan keri, yang penting diguyu dhisik. Ini adalah tanaman tembakau. Oh, ini tembakau ya? Iya, ngrokok. Oh, iya iya. Borobor-borongor. Benar. Borobor-borongor biasa. Ini kacang ini bisa untuk buat pecel ini ya. Ya. Luar biasa perjalanan kali ini sekitar 5 kilo menuju ke Grojogan Sewu. Aku tahu. Aduh. Areng ngopo kuwi? Areng ngopo kuwi? Salah satu kru kami yaitu Mas Naruto epoknya sebarang itu nanti bisa ngelembung sendiri itu kalau sembaringin takutnya cepat nanti bahaya. Kita sudah sampai jalan utama lagi gatel kabeh cokot lemut rokok sekar uang kita senam namanya senam kebugaran. Persiapan nanti malam ya. Senampang cucrit. Coba. 1 2 3. Ya. 1 2 3. Lihat kawan-kawan kelakuan kawan-kawan YouTuber. Wah, lihat. Wah. Sudah mulai ini. Ya. Benar-benar kok di sini. Aku udah gue ah. Kok datang nih ojo. Foto tengi. Suasananya asri sekali kawan-kawan, coba lihat. Waduh. Sujane. Ini suasana pemandangan maghrib. Wow, baru kali ini saya di Depok lihat ada gunung. Kelihatan. Ini Gunung Beranti. Oh, Gunung Beranti itu namanya. Itu daerah mana itu? Gunung Sukmailang. Karang. Gunung Betung. Awas. Wih, suket kae lumayan juga Bapak-bapak. Wow, mantap. Kontal. Berapa kurang berapa ribu jam? Satu. Wow.
Lihat kelakuan kawan-kawan. Satu. 10 detik akan sangat. 5 detik wae yo. Heeh. Yo kecepetan yo ngene. Ora, ora. Wis ana motor, wis ana motor. Ini. Kok patah-patah kuwi otone ngono. Waduh. Enek. Mikir-mikir teh. 5. Apa-apaan iki? 4. 3. 2. 1. Lakukan kawan-kawan YouTuber nih. Luar biasa. Satu, golek lampu nih lho. 1, 2, 3. Bentar. Sing lemu banget, banget ya kan. Ana kak. Pep, wes sing foto to. Kak, HP-nya kok goblok? Tombok karena anggarannya, Kak. 1, 2, 3. Cok, ini kak. Orang. Goblok. Kacau 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 Sang mau unggul. Timur rasa ngerti ya. Ora. Tenan kowe wae ngut gandeng. Cici, Loro. Ta. Ora kena. Sudah. Yo kena. Eh, nembak tak langsung tembak. Nah, kayak apa ya pakai lo, dicapang ngono kae lo.